Kayaknya bener deh ini titiknya. Tapi mana ya, kok orangnya gak ada? Itu dia orangnya. Ayo kita lakukan sesuai perintah Ibu Dita. Kita culik dia. Eh, apa ini? Lepasin! Tolong! Tolong! Diam! Lepasin! Diam! Woi! Tolong! Diam! Woi! Diam! Lepasin! Lepasin! Kau diam! Tolong! Bah! Nando. Sal. Kau diam. Tolong. Sal, kamu gak apa-apa kan? Apa? Wah. Wah. Pergi. Pergi kalian. Sal. Sal. Kamu gak apa-apa kan, Sal? Sal, kamu gak apa-apa kan, Sal? Kita ke rumah sakit sekarang ya. Enggak, aku gak apa-apa kok. Sal, kamu gak apa-apa gimana? Kamu lihat kan, kamu hampir dalam bahaya tadi, Sal. Eh, lo dengar kan? Dia bilang gak apa-apa. Udah deh, dia yang tahu badan dia. Lo gak tahu apa-apa. Saya heran sama kamu, Nando. Kamu tuh sok kayak mau jadi pahlawan kayaknya ya. Enggak, tapi anehnya, setiap kali saya mengalami musibah, selalu ada kamu. Atau jangan-jangan, kamu yang membawa keburukan buat Saleha. Iya. Jaga mulut lo ya. Astagfirullahaladzim, udah cukup ini. Kenapa sih jadi ribet? Ngomong apa? Kak, Dando, udah cukup. Jangan berantem kayak gini. Tapi kamu lihat dia kayak gimana? Udah dong. Ngeselin banget. Astagfirullahaladzim, udah dong kalian jangan berantem terus. Biasa, tapi kamu... Salah khawatir sama kamu, kamu tahu itu. Hei. Bara. Kak, kamu. Kamu gak apa-apa kan? Nando, kamu gak apa-apa? Kamu gak terluka kan? Kamu gak apa-apa? Kalian kok tahu kita di sini? Ya, tadi Kak Dani nelpon, makanya aku sama Kak Bella datang ke sini. Sal, kamu gak apa-apa kan, Sal? Ada yang luka gak? Sal, aku khawatir sama kamu, ada yang luka gak? Nando, udah dong. Kamu tuh keterlaluan tau gak? Aku tahu kamu peduli sama Saleha, tapi juga kamu harus peduli sama diri kamu sendiri. Aku khawatir sama kamu, Nando. Aku mau ngomong sama kamu, Saleha. Aku tahu beban hidup kamu berat, Saleha. Tapi aku mau ngomong sama kamu. Ini soal Nando. Hati aku udah jatuh begitu dalam sama Nando. Aku cinta sama dia. Cuman dia yang bisa bikin aku bahagia, Saleha. Aku khawatir terus-terusan lihat dia mengancam nyawanya sendiri hanya untuk menyelamatkan kamu. Aku mohon, Saleha. Aku cuma punya Nando. Aku harap kamu mengerti. Nando, aku sangat menghargai semua yang udah kamu lakuin buat aku. Tapi aku gak mau terus-terusan menyakiti perasaan Mbak Bella. Aku gak mau Mbak Bella terus-terus terluka karena kita. Kamu gak mau orang lain terluka. Tapi kamu sendiri terluka, Sal. Kamu udah terlalu banyak nanggung semuanya. Urusan perasaan aku. Biarkan itu menjadi rahasia antara aku dan juga hati aku. Mulai sekarang kamu gak perlu berkorban apapun lagi buat aku, dong. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi aku gak akan mundur. Aku selalu ada di sini, Sah.
Tolong aku. Aku bingung. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Apa aku salah karena udah membohongi perasaan aku sendiri? Apa aku harus merelakan Ando demi menjaga hati Mbak Bella? Kenapa semua ini begitu membingungkan? Benar kata orang, cinta itu rumit. Kadang kita harus belajar merelakan orang yang kita cinta demi kebaikan dia, diri kita sendiri, dan orang lain. Memang berat, tapi kamu gak sendiri. Saya pun sama.